Maybelline Final Ink. Banyak banget orang yang suka ini. Aku ke kantor nanya teman-teman aku pada pakai bibir apa. Pasti jawabnya Final Ink. Oke, beli ini ya. Karena warnanya tuh warna tiap hari sih, aku bilang. Ini dia warna asli bibir aku. Jadi bibir aku itu pucat dan pinggirannya gelap ya, kayak gini. Ini warnanya beneran aku banget. Dan kenapa ini menjadi yang pertama kali aku beli? Karena pas lihat tuh kayak ini shade aku sih. Welcome or welcome back to my channel. Aku Ratu Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Orang-orang biasanya tau aku karena aku sering swatches lipsticks. Aku udah punya video banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian suka lipstick kayak aku, jangan lupa subscribe. Nah, di video kali ini aku akan review and swatches Maybelline Final Ink. Finally, sorry banget lama, cuman ini udah aku curate warna yang emang best seller. Pasti kalian sering lihat dia di mana-mana, di review semua orang. Tapi sekarang akan aku review. Aku total punya 9 shades ya. Karena kalau lebih dari ini kayaknya harus dibuat part 2. Kalau masih ada shade yang belum aku review, silahkan komen aja, nanti aku beli terus aku review lagi. Buat performa produk kayaknya aku nggak bakal bahas di sini karena aku udah pernah buat videonya terpisah. Jadi tonton aja, aku taruh linknya di atas sama di bawah, nanti kalian lihat aja ya. Tapi satu hal yang pasti, banyak banget orang yang suka ini. Aku ke kantor nanya teman-teman aku pada pakai bibir apa, pasti jawabnya Final Ink. Jadi oke, tonton sampai akhir. Shade 15 peachy. Dia warnanya peach, peach aja, gak ada coklat sih menurutku, lebih peach, beneran peach. Nah, sebenarnya peachy ini udah aku buatin reviewnya terpisah, kalau kalian mau nonton boleh. Nah, ini dia peachy. Kalau misalkan dipakai full lips, kalian bisa lihat ini warnanya beneran aku banget. Dan kenapa ini menjadi yang pertama kali aku beli, karena pas lihat tuh kayak ini shade aku sih. Kalian kalau misalkan mau apply dia, dia tuh nggak bisa dikatupin ya bibirnya. Kalau dikatupin nanti nggak kering sempurna. Kalau nggak kering sempurna, nanti dia tuh masih transfer gitu. Nah, ini dia shade peachy. Kalau misalkan udah ngeset, kalian lihat close upnya kayak gini. Sekali lagi, ini dia shade 15 peachy. Kita mau shade berikutnya, shade 30 Unrivaled. Warna dia cukup deep dan warnanya tuh arahannya ke arah ungu gitu ya. Ini kita pakai dulu. Gila ya warnanya tuh, gimana ya. Oke, ini dia shade Unrivaled. Kalau misalkan dipakai full lips, percayalah pokoknya warnanya merah ungu. Kayaknya ini juga udah kelihatan banget di kamera kalau misalkan dia tuh ada hint ungunya gitu ya. Nanti ada shade beda, merah. Merah tapi tone-nya beda, tapi yang ini tuh lebih kayak cool tone merah ungu gitu. Ini kalau dari jauh, ini bakal bagus banget kalau misalkan makeup kalian vibes-nya itu lagi cool tone juga. Ini nggak ada warm-warmnya sih menurutku. Ini beneran cool tone. Sekali lagi, ini dia shade 30 Unrivaled. Kita mau shade berikutnya, shade 35 Cheeky. Dia adalah nude yang cool tone, nude yang cool tone. Ini kita pakai. Orang-orang tuh banyak yang suka ini ya btw, katanya tuh kayak my lips but better gitu. Cuman di aku ini tuh sebenarnya agak pucat. Oke, nah ini udah pakai full lips, kalian bisa lihat kan pucat Cheeky di aku. Dia warnanya nude tapi nude-nya itu yang cool tone ya, coklat abu ungu, nggak ada kuningnya, adanya ungu. Jadinya kayak gini, jadi pokoknya nude yang cool tone. Kalau misalkan bibir asli kalian itu terang atau fresh gitu, mungkin ini bakal bagus jadi my lips but better. Cuman kalau pucat kurang lebih nanti hasilnya bakal kayak gini. Sekali lagi, ini dia shade 35 Cheeky. Kita mau shade berikutnya, shade 50 Wicked. Dia shade-nya merah kuning, kita pakai. Sorry banget, ini aku pakainya agak belewotan ya. Nah, ini dia shade Wicked. Kalau misalkan dipakai full lip, so far warna dia tuh merah juga. Ada hint ungunya sedikit, tapi nggak seungu yang tadi. Perbandingan warnanya tuh kayak gini guys. Kalian bisa lihat ya, sebenarnya tuh ada kayak hint ungu, tapi dia tuh lebih merah cabe gitu. Dan ada kayak merah kuningnya gitu loh. Sedangkan yang tadi tuh pure yang warna deep merah campur ungu gitu. Tapi kalau harus milih, aku lebih pilih yang ini daripada yang satunya, yang Unrivaled ya. Aku lebih pilih si Wicked ini, simply karena warnanya lebih cerah aja sih, lebih terang gitu. Sekali lagi, ini dia shade 50 Wicked.
kita mau shade berikutnya. Shade 63, Intriguing. Warna dia nude, nude-nya itu nude kuning. Kayak peach yang nude gitu ya. Nah, warna dia itu nude yang peach. Peach yang nude. Nih. Kalau disuruh pilih antara Chiki atau dia, aku pilih dia. Karena yang Chiki itu tuh terlalu cool tone untuk aku. Dan aku itu orangnya warm tone. Coba bibir aku tuh agak gak sepucat aslinya gitu. Nih, kayak gini kalau misalnya kayak full lips, mood aku sih jadi bagus gitu ya sebenarnya. Kayak buat dijadiin base ombre, soalnya ini lumayan kayak harmonis gitu loh sama skin tone-nya aku. Semoga kalian ngerti ya. Oke, sekali lagi ini dia shade 63 Intriguing. Kita move shade berikutnya. Shade 80 Eccentric. Warna dia kayak pink yang netral gitu. Nih kalian lihat, benar-benar netral banget. Kalau kalian bosan pakai shade yang oranye-oranye dan pengen pindah haluan, nah pindahlah haluan ke sini karena dia netral. Cobain dulu, kita pakai dulu. Jedek. Ini warnanya cantik sih guys. Dia tuh yang special edition ya. Yang bedain desain packaging luarnya aja. Sisanya sama. Nah ini dia shade Eccentric. Kalau misalkan dipakai full lips, pink. Bayangin nih pink. Dikasih sedikit kuning. Nah kayak gitu. Pinknya warm. Kayak gini. Ini salah satu warna yang super wearable banget. Oke, beli ini ya. Karena warnanya tuh warna tiap hari sih aku bilang. Dan sebenarnya gak terlalu kayak warm banget. Kuningnya tuh tik gitu, setitik doang. Jadi kalau misalnya kalian cool tone, warm tone, ini tuh lebih bakal netral di kalian. Aduh, ini tuh cantik guys. Kalian dengerin aku ya. Ini tuh cantik dan warnanya tuh netral. Nih. Sekali lagi ini dia shade 80 Eccentric. Kita move shade berikutnya. Shade 105 Golden. Warna dia kalau kalian gak jatuh cinta, kalian parah sih. Ini aku jatuh cinta banget sama warna dia. Dia itu kayak peachy, tapi versi yang lebih bright gitu ya. Pokoknya kayak peach kuning keluar gitu. Hati-hati kalian akan jatuh cinta sama shade ini. Ah. Kediam dulu ya. Nih, ini adalah shade kita. Aku pakai selesain dulu. Oke, nah ini dia shade golden. Kalau misalnya pakai full lips, ini aku agak overline bagian atasnya ya. Kuningnya tuh lebih banyak daripada yang peachy awal, peachy 15. Lihat ya, dia tuh kayak lebih kuning nyala gitu. Peachy tuh lebih kayak tone down sedikit. Gak lebih netral gitu sih. Tapi kan karena dia final ink, tetap kayak flashy-flashy gitu. Cuman yang dia kuningnya lebih keluar. Ini kalau misalnya aku lihat di kamera sebenarnya jelas banget sih, kayak warna orange yang kuningnya tuh nyala gitu. Oke, sekali lagi ini dia shade 105 Golden. Kita move shade berikutnya. Shade 120 Punchy. Dia coklat, kesayangan banyak orang. Aku banyak lihat reviewnya. Tapi di aku beneran coklat gitu. Ini banyak banget sih jujur yang suka guys. Punchy ini tuh kalau kalian cari di TikTok, isinya punchy semua. Jadi kita lihat tuh. Dia tuh sebenarnya warnanya, dia warnanya tuh coklat, tapi coklat yang lebih netral gitu sih. Tapi pas lihat packagingnya aku kayak gue pengen makan karena coklat banget. Kayak coklat bar gitu. Oke, ini dia shade 120 Punchy. Kalau misalnya pakai full lips, kalau aku lihat review orang lain, sebenarnya dia tuh ada arah pinknya gitu. Tapi kalau kita lihat di aku, menurutku ini tuh coklat, beneran coklat. Yang di packaging jadinya tuh coklat gitu, kayak gini. Kalian banyak yang suka lipstick coklat, shade Punchy juga banyak yang suka. Sekali lagi, ini dia shade 120 Punchy. Most shade berikutnya. Shade 125 Keen. Warna dia juga warna yang kalau kalian gak jatuh cinta kalian kebangetan. Dan dia mirip banget sama Maybelline Superstay Matte Ink yang 210. Ini warnanya tidak bisa tidak bisa
Shadekin ini adalah yang paling mirip sama Maybelline 210 Versatile Final yang Super Stay Matte Ink. Udah, there, I said it. Ini adalah yang mirip banget warnanya. Tadi dia tuh kan agak mirip ya sebenarnya sama si Peachy, tapi Peachy itu lebih kayak versi terangnya, sedangkan dia itu versi versatile, udah 210 kayak gini. Kalau kalian mau ganti finish yang dari super stay banget tapi pengennya jadi final ink dengan sheet yang sama yaitu 210, silahkan beli 125 kin karena warnanya sama. Mungkin ada beda dikit kali ya dari factory-nya, nggak tahu. Tapi warnanya sama kalau di muka. Ini adalah sheet kita semua, kalian semua juga suka. Jadi ya udah segitu aja guys, bye. Sekali lagi ini dia sheet 125 kin. Okay, that's all for this video. Semoga video bermanfaat. And as always, kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan next mau video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!